David lagi. Pasti dia selalu bikin masalah. Untung aja lo udah dateng. Kalau enggak gue males banget dianterin sama cowok enggak jelas yang dicomblangin sama bokap gue itu. Gue enggak ngerti banget ya. Kenapa bokap gue pengen banget ngejodohin gue sama dia? Bokap lo insecure kali ngeliat gue deket sama lo. Gier banget lo. Tapi emang bener kan? Kenapa sih? Kok lo ketawa? Lo abis ngapain sih? Kok muka lo cemong gitu? Tadi gue abis kena oli. Abis dari bengkel soalnya. Tapi susah bersihinnya. Nanti aja lah di rumah. Bentar. Lumayan uangnya buat nambah-nambah kebutuhan adik-adik sampai nanti aku dapat kerjaan lagi. Ini kan mobil papa. Isyana yang ngiklanin. Tapi kenapa mobil papa mau dijual? Gue sengaja ajak lo kesini karena menunya tuh semuanya enak-enak dan gue yakin banget lo pasti suka sama ambience-nya. Lo mau pesan apa lagi? Mau pesan kopi lagi gak atau minuman lain? Isha, sorry. Kenapa? Lo ngomong apa? Gue tadi nanya lo mau pesen apa lagi. Oh, enggak, gue gak mau pesen apa-apa kok. Sorry ya, gue lagi kurang fokus nih. Masih mikirin soal kerjaan. Bingung gue mau dapetin duit sebanyak itu, dari mana coba. Waktunya juga gak lama. Gak apa-apa COVID. Nanti gue bakal bantuin lo buat cari job manggung. Biar urusan ganti ruginya cepet selesai. Thanks, Asia. Halo? Oh, iya Pak Lukman. Oke, saya abis ini langsung ke kampus Tasya, Pak.
Tapi saya nggak punya nomornya Tasya, Pak. Ayo, oke, Pak. Makasih ya. Gue tahu pasti ini berat banget buat lo, Fit. Gak apa-apa, Kosya. Lo tenang aja. Kan gue udah bilang sama lo. Ini semua urusan gue. Biar gue yang pikirin, gue yang tanggung jawab. Lo tenang aja. Gue cuma minta sedikit waktu lebih ya. Gue selesain semuanya. Yaudah kalau gitu, gue ke toilet dulu ya. Lo pasti mules gara-gara dengar kabar buruk gue ya? Iya nih. Ya di situ deh. Iya. Nah, sini ya, Bu. Iya tuh Mas Dani, Mas Ariel sama Mas David tuh kemana sih? Kok jam segini belum pulang ya? Iya, mana hujannya teh makin deras. Bibit teh semakin khawatir sama My Handsome sama Mas Ariel. Mereka kan bawa motor. Insya Allah, mereka baik-baik aja, Bi. Kita doain aja mereka pulang dengan selamat, ya. Amin. Ini datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu kok hujanan, hah? Ah, nggak apa-apa kok, Ma. Tadi turun dari mobil di teras, kena hujan sedikit. Mama ambilin anduk ya. Takut kamu sakit kepala. Nggak usah, Ma. Cuma dikit doang kok ini. Nggak apa-apa, mau ambilin aja. Nanti kamu sakit kepala loh. Bi, tolong bikinin teh hangat ya. Iya, Bu. Bentar ya. Bibi bikinin. Mas mau tanya sama kamu, kenapa kamu iklanin mobil papa di aplikasi jual beli mobil? Nana takut kalau Nana ceritain ini ke Mas Dani, Mama bisa marah. Ya Mas juga akan marah dan akan lebih marah kalau kamu nggak mau jujur sama Mas. Iya, jadi Mama nyuruh Nana iklanin mobil almarhum Papa karena untuk bayar ganti ruginya Mas David. Ganti rugi apa? Ganti rugi untuk pentas musiknya gitu kalau nggak salah. David lagi. Pasti dia selalu bikin masalah. Halo Fit, di mana kamu sekarang? Sekarang kamu share lokasi kamu ke Mas Dani. Mas mau ketemu sama kamu. Sekarang.